guys, dengan Arsio di sini. Kali ini gue bakal mainkan game lagi. Ya okay, di sini seperti biasanya kita sudah kedatangan new pendant di sini. Kali ini ada event pendant lagi. Pendannya itu adalah pendant. Oh ini dia. Namanya itu Kaiser Darling Equipment. Ya. Jadi pendannya ini pendan pembangun buat nge-landmark juga sih, Darwin Equipment, kayak pendan yang ini sama-sama Darwin Equipment juga, sama kayak pendannya ini Darwin Equipment. Kita lihat dulu skillnya itu, ini dia saat bangun 32% upgrade satu gedung, sama sewa naik 2 kali, 2% saat tidak aktif, reset saat aktif. Okay. Jadi kalau kita mengupgrade bangunan, kita bisa nambah bangunan satu lagi gratis dan langsung dibangun, dan nambah sewa 2 kali. Ya okay. Pendannya bagus. Ya biasanya bagus sih kalau pendan baru itu. Semua pendan baru itu bagus. Jadi dibilangnya bagus gitu. Okay, bahan yang dibutuhkan buat ngedapetin itu, kita butuh A plus Kaiser Kompas 7. Kalau 5 dapatnya itu S Special Honor Light. Kalau A plus Kaiser Kompasnya 3 bisa dapat S Class Popular Pendant Ticket. Kombinasi juga bisa buat mendapatkan pendannya. Nah yang ini nih, kalian kombinasiin yang A Kaiser skillnya sama A Kaiser apa ini, lupa gue namanya. Kalian kombinasi, kalian bisa dapetin S pendant popular pendant ticket, termasuk S Kaiser drawing equipmentnya juga. Terus kalian kalau mendapatkan A plus nya ini, upload yang 7 ini, yang butuhin 7, kalian dapetinnya itu lewat kombinasi. Setiap kalian kombinasi, kalian bisa dapat satu upload-nya ini. Jadi kalian harus kombinasi 7 kali buat ngedapetin upload ini sampai 7. Nanti kalau udah 7, kalian bisa dapetin SKIC Drawing Equipment. Tapi kalau bisa hoki, kalian bisa langsung dapetin S Kaiser Drawing Equipmentnya ini lewat kombinasi doang. Jadi kagak usah kumpulin, A plusnya ini, kalian bisa dapetin. Iya, waktunya untuk ngedapetin pendannya. Nah ini dia kita punya. Dapatkah? Nggak dapat, nggak ada nama gue di atas. Ini juga ada pendan A sampai S. Semoga ini dapatkah? Tidak dapat. Oke, nggak dapet. Ah, ini ada lagi nih, A plus. Ya ini ada A plus lagi. Ini kita nggak dapet ya. Iya nggak dapet. Oke. Kita ke bawah lagi. Mana dia, mana? Oh ini ada pendan lagi. Apakah kita dapat? Kita tidak. Oh kita dapatnya duit. Bagus. Di situ juga ada pendant lagi. Gua ada banyak pendant sih yang belum dibukain. Gua kalau buka pendant itu pas lagi eventnya, event pendant. Jadi gua kumpulin dulu sampai banyak. Nah, kalau udah eventnya gua buka-bukain gitu. Nah, ini ada nama gua di atas. Oke, kita dapat A Kaiser Skull 1. Nah, kita butuh yang A Kaiser 1 lagi nih buat bisa ngekombinasi. Tapi di manakah dia? Kita buka-buka. Okay. Nah, okay, ini kita dapat ini lewat login reward, ada hadiahnya.
kita buka dan dapat, oke, okay, kita bisa kombinasi karena kita dapat Akai Sense-nya. Oke, okay, mantap sekali. Ini kita dapat lagi kah? Oh, 5. Oh, tengah S, tapi tidak ada. Tapi nggak ada bahan yang dibutuhkannya. Ini ada lagi. Mantap sekali, mantap sekali. Ini nggak ada ya, ya. Oh, tapi dapat S, tapi nggak guna gitu. Nggak dibutuhin sebenarnya. Ini juga kita cepetin aja. Mempercepat waktu. Dia nggak bosen ngelihatnya. Ini, oh, 5 lagi dan tapinya nggak dapat lagi. Oke, okay, udah habis. Di situ kita buka, kita jual dulu C sampai B nya. Oke, ya di situ kita buka lewat ini. Mungkin aja bisa nggak dapetin kan? Nggak dapet. Oke, jadi waktunya make pendan gacha. Kita beli 50 diamond. Dapatkah? Ah, nggak ada nama gue di atas. Ah, oh, ada. Gue tadi kagak ngeliat apa ya. Ada ternyata. Oke, kita buka lagi. Kita dapat lagi kah? Langsung aja. Oh, nggak dapat tapinya. Kita buka lagi. Ya, penuh tapinya. Penuh tapinya. Ini kita buka lewat sini, dapatkah? Tidak dapat. Kita jualin dulu yang B-nya. B pendannya kita jual dulu. B pendannya itu enggak guna banget sih sebenarnya. Enggak terlalu baik guna banget walaupun ada gunanya buat ya buat bahan enhance upgrade kartu gitu. Oke, kita dapat lagi. Ah, ternyata gampang didapetinnya itu yang ini, yang apa namanya, yang stem, ya yang stem, yang stemnya malah lebih gampang didapetin. Kita dapat duit lagi. Oke, no, kita bisa dapetin Akaisa segala, tapi nya nanti aja kita buat apa namanya, kombi nanti aja, buat kombinasi. Jadi setiap kombinasi kita bisa dapetin apa namanya, dapetin A plusnya itu yang dibutuhin buat 7 kali itu apa namanya sih, iya deh yang itu deh pokoknya deh. Nah, oke, okay, sudah habis itu kita yang ini ya, mana sih kita terdulu. Oke, okay, kita lihat dulu bahan yang udah gua dapetin di sini. Tadulu. Kita lihat dulu di sini item. Oh, ini kita udah dapetin ini. Tadulu. Ini event material akan menghilang setelah didapat. Oh, jangan. Kita yang ini juga ada satu. Jadi kita kombinasi saja buat ngedapetin tendernya. Kali aja kan bisa dapat kan ya kan, kita nggak tahu kalau lagi hoki kita bisa dapat. Oke, kita cari dulu tendernya. Ini dia tendernya. Tua dapat satu lagi ketinggalan. Oh, udah dipasang. Langsung aja 5 kah? 4, satu lagi, di mana kau? Ini dia. Oke, udah 5. Habis itu kita upgrade pakai A. Yang mana ya? Ini aja deh. Kita upgrade lanjut dan ini kita udah 7. Ini nanti aja. Tar dulu nih. Nah. Terus yang ini. Yang ini kita upgrade lagi Tuaga Padma. Langsung 5 ini. Di situ kita lagi, kita yang ini aja, ngasal. Nah, udah.
Terus itu kita kombinasikan. Mana tuh ini dan ini. Oke, kita kombinasi, kita dapat yang kita dapat yang itu, Shining Mew Mew Punch. Oke, kita dapat yang itu. Haha, mantap sekali. Dan tapi enggak dapat Sky Shadowy equipment-nya itu ya kan? Katanya habis kombinasi itu bakal dapat pendan. Pendan A plus-nya. Kita cari dulu pendan A plus-nya mana. Nah, ini. Oh iya benar, kita dapat pendan A plus-nya. Oke, kita lihat dulu bahan apa saja yang udah kita dapetin di sini. Oke, kita udah dapat A plus ini. Apa sih Kaiser Kompas? Iya, itu namanya satu. Oke, kita tinggal butuh 6 kali kombinasi lagi, kita bisa dapetin pendannya itu. Ya, jadi sampai sini saja video gue pada kali ini. Jangan lupa kasih like, share, comment, and subscribe bila kalian